Oke, kita udah beli tiket kapalnya ini. Dan aku menuju dermaga reguler. Lihat jadwal keberangkatannya dulu ini, KMP-nya dapat apa kita? Untuk yang jam siang ya. Nah, nih. Langsung menuju keberangkatan ya, kita langsung ke dermaganya. Kita dapat KMP Mitra Nusantara, KMP Jatra 3. Oh, ngebut ya kalau eksekutif nih. Express. Dermaga 1 ada KMP Trimas Kanaya, dan di depan sana ada KMP Amarisa. Ini KMP Trimas Kanaya diberangkatkan. LS 399 ini kelas eksekutif ya. Tampilan dari KMP Amarisa yang baru saja diberangkatkan dari dermaga 3 Merak. Kapalnya sangat besar ya. Bergerak kapal jalan KMP. Bekas anchor jadi kosong kapalnya. Kita langsung nyari tempat ya, ini masih kosong ya, kita harus dapat tempat yang enak lah. Sudah berada di deck atas nih, kita mau nyari tempat dulu. Ini ruang ekonomi nih kayaknya. Buka. Nah, ini dia. Oke, siap. Senyap banget sepi. Di mana? Sini aja. Oke, posisi kita sudah berangkat meninggalkan dermaga 3.
ini juga tampak sepi ya penumpangnya. Coba kita ke belakang. Nah, inilah tampilan dari bagian belakang kapal nih. Terlihat ya di dermaga eksekutif, dermaga 6 itu ada KMP Sebuku. Dan di dermaga 6 ini ada KMP Reputra Jaya ya. Kemarin saya naik itu dan kapalnya juga lumayan besar ya. Nah, saya dekat cerobong asap nih, jadi agak berisik. Biasanya juga ini kalau ramai ini penuh di daerah sini depan, karena ini sepi bekas tanker, jadi sepi hitungannya, tidak terlalu. Nah, untuk harga tiketnya sendiri yang kapal reguler ini itu 19 ribuan. Karena tadi saya belinya di agen resmi di pinggir-pinggir jalan, jadi kena admin tuh. Jadi saya beli tiket tadi satunya 30.000. Lumayan adminnya kena 10.000 lebih lah. Saya saranin mendingan beli online sih langsung. Cuma tadi saya pengen yang instan, jadinya beli di agen-agen pinggir jalan gitu. Dan kalau untuk motor tergantung sih, kadang ada yang 65.000, ada yang 70.000. Tergantung agen. Cuman kalau harga aslinya itu sekitar 55 ribuan lah untuk yang reguler. Cuacanya sangat mendukung ini ya. Nah, di sini bisa kalian lihat banyak orang duduk lesehan tanpa alas. Memang kapal ini waktu datang tadi di dermaga 3 dia habis anchor, jadi kapalnya sangat bersih. Beda dengan kapal yang bawa muatan, pasti dia kotor di lantai-lantainya bekas kendaraan. Nah, kalau ini tadi nggak ada kendaraan sama sekali kan, bekas anchor. Maka dari itu banyak orang-orang yang duduk tanpa pakai alas pun bersih lah, bisa dikatakan bersih. Dan ini masih jam 4 kurang nih, kurang seperempat. Mungkin kita sampai pelabuhan Bakauheni itu jam 6 maghrib lah, perkiraan segitu. Saya sedang duduk di dekat cerobong asap nih, dan saya lesehan juga karena memang ini memang benar-benar bersih. Entah memang baru pengecatan ulang, saya juga kurang paham ya. Nah, di sini juga ada kapal sedang anchor nih, KMP apa nih? Ada perahu nih. Ini memang lagi agak bergelombang ya ombaknya ya. Karena anginnya juga cukup kencang di sini. Di sebelah utara sana ini agak mendung ya, sepertinya sudah turun hujan di depan sana, sudah terlihat dari sini sangat gelap. Beda halnya dengan yang daerah barat terang, dan di sini sangat gelap, sepertinya di depan sana sudah turun hujan. DLU memang memiliki fasilitas yang beda dari yang lain sih. Dia semua fasilitas dalamnya itu setara seperti kapal ekspres, dia gratis. Ada ruangan sleeper juga malah dia. Sleeper ekonomi.
atau ruang tidur. Kendaraan besar ada apa aja kira-kira di dalamnya? Wah, sepi. Ini bagian depan ya. Truk-truk semua. Gak ada bis ya? Ini bagian depan kapal. Samping kita ada kapal eksekutif nih. Sos. Sebuka KMP sebuku. Di dermaga 1 ini sepertinya ya ada KMP Mufidah nih. Dan kita akan sandar di dermaga 3 nih. Nah, kita akan sandar di depan KMP Elysia di dermaga 3. Saya sandar. Persiapan turun nih. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini hingga selesai. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.